Dengarkan oleh Tufa, atau Tourism and Turkish Folklore Research Improvement Association, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Yalova, Turki, pada 6 Juli 2011 lalu. Oh ya. Ku daerah yang disajikan secara kontemporer mampu menghangatkan udara musim dingin di Swiss yang masih diliputi salju saat itu. Ya Allah, gak gaul banget sih, abang. Iya. Buat cerita banyak info nggak bikin, bikin kepo. kepo. Nah, gitu dong tamu-tamu kita yang kita undang itu wajib nyebutin. Kepo, terus jangan Langsung. Masuk tadi bang Ijib bilang, Apa sih kepo? Apa sih gitu? Kepo, kepo ya, itu Allah, loh ma. yang pengen tahu itu loh, gitu. Iya. Nah, tadi kita sudah lihat ada cuplikan dari uh, pembangunan Jaya. Pembangunan Club. Jaya. Sekarang kita sudah kehadiran Pembangunan Jaya Club. Jaya Club ini sebenarnya apa sih? Boleh gitu boleh, ya. dijelaskan. Silahkan, boleh dijelaskan. Boleh dijelaskan sama jenis siapa jenisnya. terserah. Jadi pembangunan, jadi pembangunan Jaya Club ini uh -huh. adalah organisasi okay. yang kita itu uh, mengikuti kompetisi atau juga festival mm -hmm. di luar negeri dengan membawa nama Indonesia tentunya. Yeah. Luar biasa nana. Mm -hmm tidak membawa nama Indonesia dan terakhir itu kemarin yang dilihat adalah di Turki ya. Iya. Tadi Turki. yang kita lihat itu ada di Turki ya. Di Turki, di Turki yeah, dan okay. di mana lagi? Di Swiss, di Swiss dan juga di Korea. Wow, okay. sudah wow. keliling dunia ya? terakhir ini dunia di, dia. di 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 Turki ya? ya. Untuk apa? Lomba apa itu di Turki? Di Turki sudah. itu uh, namanya. Lomba tari daerah Lomba tari daerah Dari berbagai negara juga eh, Dan mendapatkan juara nah, Dan mendapatkan juara, pertama. satu pertama. Juara satu Tepuk tangan dulu nah Pokoknya kalau masuk intermezzo harus juara satu ya Harus gitu juara satu ya? Kalau juara dua, dua kita undang Nanti dulu deh ya dulu lah Harus juara satu <laughs> Betul sekali <laughs> Sombongnya setengah mati <laughs> Sombong ya Allah sekali dia Oke Selain ada pembangunan jaya Kita okay. sudah kedatangan dengan Tokoh sejarawan kita Ada Bang Jeje Rizal Bang Jeje Rizal Apa kabar Bang? Baik-baik Baik Alhamdulillah Hari ini undangan kemana aja nih? Biasanya keliling. Cuma kesini aja. Kesini. kesini. Luar biasa. Kesini dan Gigi, ke Bandung dan kemana gitu ya. Bang Jj, ini nomor satu juga kalau masalah sejarah. Iya. Oh. Makanya betul, kita kan. undang kemarin kan. Jangan, jangan pakai nomor sensitif. Oh. <laughs> Oke. Okay. Jadi di, di tit gitu dulu tadi. Iya betul betul betul. betul. Okay. Tapi nggak apa-apa kalau Club boleh nomor satu juara kode <laughs> ya. Oke. Okay, ini ya. kita ngomongin hari pahlawan nih Bang Jj. Kalau misalnya Bang Jj yang ngelihat uh, sekarang tema besarnya kan kita sekarang yang muda yang mengharumkan bangsa. Hmm. Nah, Bang Jj ngelihatnya gimana nih kalau dihubungkan dengan yang dulu? Ya, menurut saya ya pahlawan itu ya memang harus prestasi ukurannya ya. Betul. Prestasi secara moral. Prestasi di zamannya gitu ya, Bang ya. Prestasi secara non moral Ya, hmm. moral adalah kebajikan-kebajikan. Betul. Menurut saya prestasi itu kan bagian dari kebajikan. Ya. Misalnya hmm. yang mereka lakukan. Betul. Ya. Hari ini persoalan besar kita kan kita susah cari sumber keteladanan. Ya. Pada ya. yang hidup. Betul. Apalagi di tingkat elit. Itu hmm. susah cari keteladanan karena susah pada cari keteladanan pada yang hidup, elit. kita pergi ke yang mati yang almarhum kita ya pulang sudah ya. ke rumah sejarah mm -hmm. cari mereka yang udah mati tapi kan pikiran itu juga setengah benar, setengah keliru Betul. yang Harus masih hidup, hidup juga hidup. banyak itu. yang muda-muda, yang Betul. berprestasi seperti kawan-kawan tadi ini, yang dari Pembangunan Jaya berprestasi sekali, dan yeah. nah, tadi juga ada yang dari uh, LSPR juga yeah. luar biasa sekali nah, mm -hmm. uh, Bang JJ ini kita kembali ke 10 November uh, waktu di Surabaya ya Bagaimana Bung Tomo uh, memberikan semangatnya dengan sangat menggelora sehingga membangkitkan seluruh warga Surabaya dan Jawa Timur mungkin untuk bersatu untuk melawan penjajah. Nah itu seperti apa sih sebenarnya uh, dari kacamata sejarah perjuangan mereka saat ini seberapa penting dalam uh, memberikan kemerdekaan kita sampai saat ini? Ya peristiwa Surabaya itu kan hanya satu momen dari rentetan banyak momen bersejarah yeah. mm -hmm. yang penting yang dipilih oleh Bung Karno pada yeah. tahun 1949. Mm -hmm. Jadi kita baru punya perayaan Hari Pahlawan itu tahun 49 tapi digarap dengan serius masih nunggu nanti tahun 1959 ya yeah. oh, album nasional pahlawannya muncul tahun 1953 tapi intinya adalah waktu dipilih hari Pahlawan itu 10 November ya. karena memang memerlukan semangat, gelora. Bagaimana kita menaruh kebajikan terikat dengan perasaan dan cita-cita ke Indonesia. Nah waktu itu tantangannya ya perang hmm. fisik. Tapi hari ini tantangan kita jauh lebih besar dari fisik. Ada kemiskinan, korupsi, prestasi yang minim. Ya. Nah hmm. ini kan harus ditutup ya. Gang bicara teknologi, ilmu kita kan juga kurang. Kurang betul. Kalau misalnya dilihat gitu ya Bang JJ dari yang sebelumnya di zaman dahulu kala itu gitu ya. ya dari mulai 45 49 dan 59 itu kenapa sekarang kita jadi semakin apa ya rasa patriotismenya semakin berkurang gitu gede Saya semakin itu. cuek atau mungkin acuh dan acuh tak acuh gitu. pikir Bang patriotisme JJ. itu bukan berkurang ya tapi uh -huh. patriotisme itu punya, tan punya hidup di zamannya masing-masing. Uh -huh. Oke. Okay. Nasionalisme tuh punya tantangan zamannya masing-masing. yang nah, dulu ya. dengan fisik hari, gitu tiap, ya. Tiap tantangan zaman sekarang seperti apa? Iya, tiap generasi itu punya tantangan zaman dan harus jawab. Mm -hmm. Nah, persoalannya ada hari ini kita masih berproses merumuskan tantangan zaman kita apa walaupun tantangannya jelas. Oke. Okay. Okay. Dan dalam konteks itu kita apa jadi jelas musuhnya apa? Apa yang harus kita lawan? Apa yang kita anggap sebagai prestasi Oke okay, kita tahan dulu Wabiasa. Bang JJ, kita mau uh, kasih jeda iklan dulu kita sama jadinya, pemirsa Tapi biar. nanti akan ada ini ya games ya Tebak-tebakan tebak game. ya Aku biasa sudah pegang ya. nih makanya aku taruh belakang oh, biar kalian okay kelihatan Oke okay, pemirsa nanti kita balik lagi ya. Kita akan uh, ngobrol-ngobrol apa lagi dengan tamu kita kali ini Tapi jangan kemana-mana tetap di Intermezzo Bajar Banyak info gak bikin, bikin kepo, kepo. Mantap